Set, eh, kalau melihat memang ini kan ada beberapa apa informasi yang juga perlu diverifikasi ke autentikannya misalnya eh, Pak Jokowi juga apa, dikabarkan di salah satu media menyampaikan ada rilis tentang apa himbauan uh, kepada masyarakat untuk siap akrab dengan kondisi apa uh, pandemi ini eh, rilis tentang perubahannya pandemi ke endemi Terus kemudian juga terkait dengan bahwa e, apa, penataan persoalan ekonomi ini akan sangat bertumpu kepada seberapa jauh nanti penyelesaian persoalan pandemi ini bisa dilakukan sebagai suatu bantalan. Tapi lain lagi tadi yang yang saat Bicondoro sampaikan tentang indikator pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori yang dijelaskan tadi. Memang secara secara faktual sebagaimana dianut sekarang ini ya, pertumbuhan ekonomi itu tidak mengkorelasikan dengan indikator-indikator misalnya sebagai yang disebut oleh banyak kalangan untuk banyak pengamat itu soal kemiskinan dan pengangguran ya gimana menurut pendapat Satwi Condro? Iya, iya karena eh, perhitungan pertumbuhan ekonomi itu kan penjumlahan dari empat variabel tadi kan variabel konsumsi rumah tangga variabel apa? Belanja sektor swasta, belanja negara, dan belanjanya orang luar negeri yang masuk ke kita. Nah, apa itu pokoknya hanya di total saja gitu. Kemudian naik apa turun angkanya kan begitu? Nah, eh, oleh karena itu sangat mungkin hasil hitungannya itu pertumbuhan tinggi. Tapi selalu kan kalau di ekonomi dikritisi lagi pertumbuhan ekonomi itu bertumpu pada sektor apa? Kemudian eh, asumsinya pertumbuhan ekonomi itu kan mudahnya kan eh, ekonomi itu disebut naik tumbuh yang baik yang sehat itu kan dari tadi sudah kita katakan dari sektor produksi sektor swasta itu produksinya naik. Misalnya mudahnya pabrik itu produksinya naik. Kalau produksi naik itu kan mesti ada serapan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap berarti pengangguran turun. Pengangguran turun berarti pendapatan masyarakat naik, berarti kemiskinan turun, kan urutannya begitu. Nah, kalau kemudian diumumkan bahwa pertumbuhan sangat tinggi ada 7,07 persen itu, tetapi masyarakat tidak merasakan apa-apa, berarti harus dipertanyakan ini tumbuhnya di mana gitu. Berarti itu pertumbuhan yang tidak menyerap tenaga kerja, mudahnya kan begitu. Berarti itu tumbuh di sektor yang tadi kita katakan hanya konsumsi rumah tangga yang itu duitnya juga dari stimulasi APBN. Ya. Bukan dari sektor produksi gitu loh. Karena kalau itu tidak dari sektor produksi, nanti sektor produksi pun masih harus dipelototi itu bidang apa dulu? Itu apa bidang yang menyerap tenaga kerja, padat karya atau padat modal? Kita tahu kemarin ada sumbangan dari sektor swasta, tapi itu kan di bidang telekomunikasi. Pertumbuhan telekomunikasi paling melejit, tapi itu kan miskin. Itu kan padat modal, bukan padat karya. Telekomunikasi itu yang layani komputer semua. Kita tanya aja yang dijawab komputer itu tidak menyerap tenaga kerja walaupun pertumbuhan tinggi tapi tidak menyerap tenaga kerja. Nah inilah yang dirasakan oleh masyarakat tumbuh tinggi tapi tidak memberikan dampak apa-apa. Masyarakat tetap miskin, cari kerja tetap susah. Bahkan yang banyak di PHK justru banyak di PHK. Katanya tumbuh tinggi. Kenapa PHK masih baca cari kerja masih susah, pendapatan turun. Semua gaji-gaji karyawan itu rata-rata nerimanya 50 persen itu masih untung karena tidak di PHK. Itu berarti pertumbuhannya tidak mempunyai dampak sama sekali terhadap masyarakat. Karena ya itu salah 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 hitungan karena memang rumusnya begitu ya kita bisa maklumi asal tidak ada manipulasi data. Hmm. Gitu ya, Allah. Iya. Kalau begitu sebetulnya apa pertumbuhan ekonomi itu cukupkah sebagai indikator untuk me menggambarkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat? Kalau dalam ekonomi Islam nggak boleh, benar-benar nggak -benar boleh. Kalau indikator pembangunan ekonomi Islam bukan pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam Islam dibalik, keberhasilan pembangunan ekonomi Islam itu ditarik dari level bawah, yaitu terpenuhinya, kalau dengan bahasa saya, terpenuhinya dua kebutuhan. Ada kebutuhan asasi dan kebutuhan doruri. Katakanlah kebutuhan asasi, kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan doruri, eh kebalik. E, apa? Kalau kebutuhan asasi itu kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan doruri kebutuhan pokok. Kebutuhan asasi atau kebutuhan dasar itu pendidikan, kesehatan, keamanan. Kemudian kebutuhan doruri atau kebutuhan asasi itu sandang, pangan, papan dalam ekonomi Islam, negara disebut berhasil dalam pembangunan ekonominya kalau seluruh rakyatnya dalam urusan pendidikan, kesehatan, keamanan sudah terpenuhi semua. Semua bisa sekolah gratis, kalau membayar boleh dengan swasta. Tapi negara itu harus menyelenggarakan pendidikan secara gratis, kesehatan juga gratis, keamanan juga gratis. Kemudian seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan tidak ada satupun individu yang terlewat. Itu yang harus dipelototi. Urusan tumbuh atau tidak terserah masing-masing. Islam nggak ngurusi. Orang mau kaya asal halal itu boleh. Mau tumbuh boleh. Berarti yang dilihat itu bawahnya, bukan atasnya. Mau tumbuh setinggi langit, mau nggak tumbuh ya nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan asasi dan doruri tadi tercukupi. Pendidikan, kesehatan, keamanan, sandang, pangan, papan. Itu kalau dalam Islam begitu. Makanya kalau ada satu orang nggak makan, itu pemimpinnya gagal total. Kalau dalam Islam. Dosa besar itu. Membiarkan orang kelaparan, mati kelaparan. Jangan harap pemimpinnya masuk surga. Satu orang saja pemimpin nggak bisa masuk surga. Apalagi sampai ribuan Ratusan ribu, banyak yang nggak bisa sekolah, banyak yang nggak bisa ke rumah sakit, banyak yang nggak makan, banyak yang kelaparan banyak yang nggak bisa kerja, nah itu itu dulu yang harus dilihat. Kalau cuma ngitung-ngitung tumbuh aja gampang, apalagi bisa dimanipulasi. Kalau dalam Islam begitu, gitu ya. Iya. Jadi anu ya, memang kalau begitu tidak ada yang namanya kemiskinan negara, harusnya kemiskinan rakyat secara parten-parten individu-individu, ya. gitu ya. Terakhir saat apa? saran nasihat atau rekomendasi antum terhadap pengambil kebijakan terhadap persoalan yang sekarang ini terutama persoalan ekonomi yang kita hadapi sekarang. Iya, kalau boleh saya memberi saran eh, tolonglah apa? pengaturan ekonomi negara dengan cara-cara kapitalis itu dihentikan. Itu sudah terbukti sangat tidak berhasil menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat ekonomi kapitalisme yang hanya menguntungkan kaum oligarki itu tolong dihentikan. Kalau boleh kita menyarankan, gantilah dengan ekonomi Islam. Dengan apa? Dengan aturan-aturan yang sudah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu menyejahterakan dan yang lebih penting apa? Mendapat pahala di sisi Allah dan bisa membuat pemimpinnya masuk surga, rakyatnya masuk surga kalau mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hentikan itu pengaturan ekonomi cara kapitalis yang bertumpu pendapatan negara daripada itu sudah enggak benar. Kalau dalam pandangan Islam kan pajak itu tidak boleh haram hukumnya kecuali dalam keadaan darurat. Itu syarat-syaratnya ya ketat gitu. Loh. Kalau dalam Islam kan sumber-sumber pendapatan negara sudah jelas, sudah di Tunjukkan oleh dalil-dalil syariat yang jelas, sehingga tidak bertumpu pada pajak lagi. Benar-benar bertumpu kepada sumber kekayaan itu kan bisa dari pertanian, dari industri, dari perdagangan, dari tenaga kerja manusia. Itu semua sektor real. Jangan bertumpu kepada pajak, jangan bertumpu pada sektor non-real. Itu dalam ekonomi Islam sudah sangat jelas. Kalau mau, kalau nggak mau terus maunya apa gitu loh itu yang bisa kita berikan gitu ya Allah. Jasa keluarga ada saat Twitter Triono PSD.